Telepon sekretaris desa nih. Halo, Bella. Besok temani Bapak ke Raja Ampat ya. Bapak mau cek villa yang Bapak udah beli. Ya, paling nginap 2 hari. Oke, baik, Bapak. Oke. Bapak desa ada halo sayang, besok kami itu di luar kota 2 hari, kau bisa datang ke rumah sini toh, ingat 2 hari saja. Oh iya sudah sayang. Halo anak muridku, besok tidak ada les ya, ibu ada kegiatan selama 2 hari. Oke, Bu Koroko. Halo Pak. Pak, guru bilang terakhir di les. Jadi Bapak teman saya mancing gak? Oh, anakku tidak jadi les besok. Oh iya sudah oke. Bapak temaniku mancing. Iya, tetap teman. Halo, Bella. Kerajaan empat batal ya. Sapu anak ini dia udah menangis suruh teman ini mancing. Batal ya. Besok kan tidak jadi ke Raja Ampat. Halo sayang, aku terus datang ke rumah. Sapu istri tidak jadi ke Raja Ampat. Halo anak, ibu guru kegiatan batal, jadi les tetap jalan ya. Halo pak, guru bilang ibu guru kegiatan terjadi. Jadi ini, les tetap jalan. Jadi terus mancing tuh deh. Telepon Bella. Halo, Bella. Jadi. No. Sapu anak terjadi mancing. Mau berangkat? Yuk. Oke. Pace desa ini baru telepon. Kita jadi berangkat. No. Sayang, sapu istri dong jadi berangkat. Kau ke rumah sekarang ya? No. Halo anak, hari ibu guru minta maaf ya. Hari ini les tidak jadi. Soalnya ibu kegiatan juga jadi. No. Halo pak. Pak, ibu guru bilang ini tidak jadi les. Jadi dan ibu guru harus temenin saya mancing ya, Atra mau tahu. Tiga, harus temenin saya mancing. Atra mau tahu harus. Halo Bella. Saya bingung sekali.